Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adib bin Harun akan membentangkan bidang kluster inovasi pendidikan dan komuniti. Baiklah, 4G3 AR merupakan tajuk bagi inovasi saya yang bercirikan penggunaan gabungan antara fotogrametri dan augmented reality. Seperti yang kita sedia maklum, dunia pendidikan semakin berkembang maju selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui gelombang ketiga mengekalkan penggunaan ICT yang inovatif. Teknologi pendidikan berkembang dan berevolusi dari masa ke semasa dan antara teknologi pendidikan yang kini mendapat perhatian adalah augmented reality ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai realiti terimbuk. Menurut Sinha 2021, penggunaan AR kini menjadi trend sehingga penggunaannya telah mencecah melebihi 2.4 bilion. 4G3 AR dicipta adalah kerana melihat kesukaran pelajar untuk membayangkan bagaimanakah bentuk isometri 3D jika pelajar diberikan lukisan ortografik projek. Maka idea ini dicipta dengan menggunakan aplikasi AR dan uniknya adalah output yang kita gunakan adalah menggunakan kaedah fotogrametri iaitu tidak menggunakan sumber sedia ada di dalam aplikasi AR. Guru perlu mencipta hasil AR itu terlebih dahulu untuk menghasilkan AR setelah trigger image AR dijanakan oleh pelajar. Perbezaan AR sedia ada dengan 4G3 AR ini adalah AR sedia ada menggunakan image output sedia ada di dalam aplikasi AR itu sendiri. Manakala 4G3 AR ini, kita wujudkan sendiri image AR yang diingini menggunakan aplikasi MetaScan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi AR. Jadi, 4G3 AR adalah singkatan di mana gabungan dua kaedah iaitu fotogrametri dan augmented reality. Jadi, saya akan mengulas dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan fotogrametri dan apakah itu AR. Secara teorinya, fotogrametri bermula dengan pemetaan topografi dengan menaiki kenderaan udara. Namun sejajar dengan aliran masa kini, fotogrametri juga telah berkembang dengan penghasilan fotogrametri 3D bukan sahaja dengan penghasilan foto topografi, malah mampu menghasilkan model objek 3D dengan kaedah menggabungkan beberapa keping gambar dengan menggunakan perisian tertentu. Penghasilan fotogrametri bagi 4G3 AR adalah menggunakan aplikasi MetaScan di mana sebanyak 367 keping gambar setiap sudut telah digunakan bagi membina model 3D. Kesimpulannya, hasil AR ataupun output 4G3 AR adalah daripada image fotogrametri ini. Objek yang digunakan untuk penghasilan output 3D ini adalah menggunakan projek amali nyata melalui soalan amali pelajar seperti ini. Secara umumnya, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia fizikal dengan elemen-elemen digital ataupun maya. Dalam konteks pendidikan pula, AR mampu mewujudkan objek dan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Contohnya, aplikasi yang menunjukkan model 3D bahan atau organ manusia. Antara aplikasi yang digunakan adalah Blipar, Mekar, Layar, AR Toolkit, Argument, Metaverse dan lain-lain. Ini adalah contoh AR yang digunakan pada masa kini. Baiklah, kita pergi pula kepada isu dan masalah utama mengapa 4G3 AR ini dicipta. Yang pertama adalah ketika guru memberikan lukisan ortografik projek kerja seperti pelaksanaan kerja amali membuat formwork, didapati sesetengah pelajar tidak dapat membuat gambaran awal mengenai projek amali yang akan terhasil jika diberikan lukisan pelan, hadapan maupun sisi. Yang kedua, pelajar juga kurang motivasi dan minat untuk melaksanakan kerja amali terutamanya pelajar perempuan. Dan yang ketiga, pelajar juga mengambil masa yang lama untuk melakarkan lukisan isometrik jika diberikan lukisan ortografik. Baiklah, antara objektif utama penghasilan 4G3 AR ini adalah yang pertama, meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses PDP terutamanya kerja amali dengan mengintegrasikan penggunaan ICT. Yang kedua,
meningkatkan keseronokan belajar dari kaedah konvensional kepada kaedah teknik pembelajaran alaf ke-21. Dan yang ketiga, mewujudkan pelajar yang aktif, kreatif, motivatif dan dinamik di dalam proses PDP. Dan yang terakhir adalah menambahkan koleksi imej AR bagi bidang teknologi pembinaan jika semua guru mahupun pensyarah boleh menggunakan kaedah 4G3AR. Impak dan kesan 4G3AR adalah melalui penggunaan 4G3AR ini, ia je mampu meningkatkan kefahaman, daya tarikan dan motivasi pelajar di dalam kelas semasa proses PDP berlaku. Dengan penggunaan 4G3AR ini, mampu merangsang pemikiran kritis dan kreatif pelajar, seterusnya dapat mengembangkan kemahiran teknologi pelajar seiring dengan objektif pendidikan alaf ke-21. Penggunaan 4G3AR juga merupakan salah satu kaedah pendidikan digital masa kini, seterusnya dapat mengembangkan kesan positif dengan pengembangan dan intelektual pelajar. Baiklah, saya akan menerangkan tata cara penggunaan 4G3AR. Yang pertama, pengguna perlu download aplikasi Mekar melalui telefon pintar sama ada iOS ataupun Android. Yang kedua, pengguna perlu daftar dan login aplikasi Mekar. Yang ketiga, pengguna perlu scan barcode yang diberikan dan pengguna akan dibawa masuk aplikasi Mekar. Setelah itu, pengguna perlu klik trigger image, iaitu image ini adalah image daripada soalan amali pelajar formwork teknologi pembinaan. Dan yang terakhir, pengguna perlu scan sekali lagi trigger image dan setelah itu akan terhasillah paparan AR projek sebenar 3D. Projek 3AR ini dapat melihat bentuk sebenar projek yang akan dilakukan semasa amali kerja. Projek 3AR ini seronok digunakan oleh pelajar. Projek 3AR ini merupakan pelajaran yang tidak membosankan dan interaktif. Projek 3AR ini sangat berguna untuk pembelajaran pada generasi akan datang. AR ini kaedah pembelajaran yang interaktif. Projek 3AR ini semua pelajar boleh guna. Kesimpulannya adalah augmented reality yang terhasil adalah projek sebenar amali pelajar menggunakan kaedah fotogrametri, iaitu mengambil setiap sudut gambar projek sebenar untuk menghasilkan imej 3D melalui aplikasi Metascan telefon pintar. Imej 3D ini akan diekspor masuk ke Mekar untuk kegunaan augmented reality, iaitu kaedah 4G3AR. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.